Puncak peringatan Hari Otonomi Daerah OTDA 25 yang jatuh pada 26 April 2021 dibuka Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Senin 26 April 2021. Salam sejahtera untuk kita semua. Kegiatan ini digelar secara virtual dan diikuti seluruh kepala perangkat daerah termasuk Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani yang mengikuti kegiatan ini dari Aula Lagaligo Kantor Bupati. Kegiatan ini mengambil tema Bangun Semangat Kerja dan Tingkatkan Gotong Royong di Masa Pandemi COVID-19 untuk Masyarakat Sehat, Ekonomi Daerah Bangkit, dan Indonesia Maju. Tak hanya kepala daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda juga mengikuti kegiatan puncak peringatan Hari OTDA 25 ini. Namun yang tak kalah pentingnya, kata Bupati Luwu Utara dua periode ini, Hari OTDA 25 ini juga harus dijadikan sebagai momentum untuk digitalisasi layanan pemerintahan. Ini momentum kita untuk bersatu, bergotong royong, baik untuk menghadapi pandemi, kemudian pemulihan dari dampak pandemi itu sendiri. Diharapkan semua pemerintah daerah dalam hal ini menjadi katakanlah garda terdepan gitu ya. Nah kemudian ini juga momentum bagi kita untuk digitalisasi layanan ya pemerintahan. Tadi kita lihat akan sangat efisien dan tentu harapan kita akan efektif khususnya bagi pemberi layanan. Ada hikmah besar yang dapat kita petik dari kondisi pandemi yang sudah berlangsung lebih dari setahun ini, yaitu terjadi akselerasi atau percepatan di dalam digitalisasi layanan pemerintahan. Menurutnya, digitalisasi layanan pemerintahan adalah sebuah model layanan yang memberikan berbagai kemudahan layanan kepada masyarakat itu sendiri. Kenal dengan istilah e-government. Tim Liputan Humas dan IKP Kominfo, Luwu Utara.